Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya masalah melewati lahan tanah musnah pada trase tol Semarang Demak atau dikenal dengan tol Atlantis tidak menghalangi percepatan proses pembangunan. Bahkan penyelesaian ganti rugi tanah milik warga yang sudah terendam air ini bakal segera dilakukan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Makmun mengatakan tanah yang dilewati trase tol pada Kabupaten Batang dan Demak itu memang sudah terendam air. Namun proses pembebasan lahan masih berjalan dan akan dipercepat oleh pemerintah. Di situ kita sepakati ada garis laut milik masyarakat dan ada sertifikatnya. Kita sudah ada titik temu dengan masyarakat akan tanah yang kita ganti rugi, yaitu tanah yang bersertifikat lebih dahulu, kata Jus Yasin dalam Fokus Infra. Namun yang menjadi kendala saat ini ada masyarakat yang meminta ganti rugi lebih mahal dari yang ditetapkan pemerintah. Padahal menurut Gus Yasin, tol ini akan dijadikan sabuk laut untuk mencegah abrasi atau masuknya air laut ke daratan, khususnya beberapa wilayah di Kabupaten Demak yang saat ini terendam. Sehingga adanya sabuk laut ini membuat hilangnya tanah pada wilayah itu tidak meluas, kata Gus Yasin. Namun sudah ada antusiasme dari masyarakat untuk melepas tanahnya dengan harga yang ditetapkan dan tidak menaikkan harga seperti masukan para oknum. Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP Suroto mengatakan saat ini pembebasan lahan di tol Semarang Demak masih berproses dan terus didorong selesai sebelum tahun 2024. Yang belum selesai kan seksi 1, tapi seksi 2 sudah berproses. Tapi yang isu tanah musnah ini kita dorong sesuai regulasi dan pendekatan masyarakat terdampak mendapatkan dana ganti rugi, kata Suroto. Tol Semarang Demak atau Tol Atlantis merupakan salah satu proyek strategis nasional atau PSN yang pembangunannya dipacu dan ditargetkan selesai sebelum tahun 2024 berakhir. Namun yang masih menjadi kendala saat ini pengadaan lahan akibat fenomena tanah musnah atau tanah yang berubah bentuk karena peristiwa alam, karena berada pada trase tol ini. Sehingga proses perhitungan dan pembebasan sempat menjadi kendala karena lokasi lahan yang sudah terendam oleh air. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sudah menyampaikan arahan terkait percepatan pembangunan tol Atlantis ini atau Semarang Demak
yang saat ini masih terkendala isu tanah musnah dalam trase tol itu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian ATR BPN bersama Kemenko Perekonomian akan segera menyelesaikan upaya percepatan penyelesaian tanah musnah, baik regulasi maupun teknis pelaksanaannya, kata Airlangga Hartarto. Itulah sekilas mengenai Jalan Tol Semarang Demak atau Jalan Tol Atlantis, di mana pemerintah akan segera mulai pembayaran lahannya kepada warga yang terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.